Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa dengan saya, Faisal Ariandra. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat bingkai di aplikasi Word tahun 2016. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Word-nya. Oke, di sini untuk caranya kalian buka aja desain, pilih menu desain. Lalu kalian pilih ini, pack borders. Lalu di sini ada tiga pilihan, borders, pack border, dan shading. Di sini kalian pilih pack border. Lalu di sini kalian pilih box. Lalu di sini kalian pilih AR ini. Di sini kalian pilih. Ini ada panahnya. Di sini kalian bisa pilih bingkai yang kalian inginkan. Di sini saya akan pilih ini. Nah, seperti ini. Coba saya ketikkan sebuah kalimat. Di sini kayaknya jarak antara bingkai dan kalimatnya ini jarak ya. Coba kita akan coba dekatkan. Di sini caranya kalian pilih option. Lalu kalian di sini pilih teks. Kalian klik OK. Nah, bingkai dan kalimatnya ini sudah berdekatan. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.